Assalamualaikum, welcome back to Aikaz Listener. So, jangan lupa like, share and subscribe channel to the next content. Alright guys, so hari ni aku nak buat satu video. Aku nak pergi ke, nak set up sikit last part aku punya Rosmah punya project untuk tukar handling semua yang kat dalam kereta tu. So, first of all, barang tu dah ada. So, sekarang aku tinggal nak pergi kedai tukar barang tu, and then aku akan jual barang-barang yang lama tu kan, yang menyemak kat ala bonet aku tu. Jom. Alright guys, so sekarang aku berada dekat bang di auto service. So sekarang ni kereta aku nak tukar isu mounting. Kita unboxing dulu. Ya, pun bawa beli tapi tak. Tengoklah kalau dia boleh selesaikan. Okey guys, aku apa-apa kita lah time lapse dulu. Ini mau check sekali lah. Ha? Mau check sekali. Check apa? Bukan check lah. Means ada bush pecah ke tak ada kan? Dia tak ada bush kan? Bush okey kan? Bush okey. Sebab nak confirmkan sebab ada bila corner dia punya ketak lah. Kalau okey tak apa. Alright guys, so apa yang aku dah tukar yang baru ya. Untuk 3 tahun ni memang banyak gila lah. So one of the aku dah tukar baru drive shaft dengan steering rack baru dia. So distributor aku dah buat 2 kali alignment. Nah, ni kali ketiga. Aku tukar lampu, aku tukar relay dekat lampu. Minor service carburetor lah, spray je. Lepas tu apa yang aku tukar? Mana dia? Ini pun mounting. Minyak hitam, plug baru. Ya, minyak hitam dan plug baru. Hari pun dah hujan guys. So macam mana eh nak pergi hantar barang kebusi buruk tu? Besok lah kot. Okey lah. Okey, sambung je lah. Layan je kereta-kereta ni dulu. Apa-apa hal? Bayar je. Aduh. Okey guys, sambung nanti. So, hari ni adalah hari yang keempat. Actually, aku nak buat benda ni dah lama sebab tak sempat, ada kegangan sikit masa. So, kereta baby mah aku pun dah siap tukar barang-barang meja. Cuma satu-satu barang lagi tak tinggal. Yang tu aku buat kemudian lah. Sebab costing untuk tukar ni pun dah kasar gila. Sekarang ni saya nak jual barang-barang besi bubuk yang saya punya, yang lama yang dah rosak tu. Bukan rosak pun tak buat apa lah kot. Saya jual je lah kan, bukan boleh buat apa pun. So sekarang ni kita pergi kedai besi bubuk, kita jual. And then kereta ni saya dah basuh kereta sebab teruk sangat dah. Sebab hari tu repair cermin. Cermin ni semua dulu tak boleh buka. So dia dah boleh naik balik dah. Gitu. Walaupun slow, boleh lah. Alright guys, jom. Saya beli. Saya beli. Oh, saya jual. Alright guys, so inilah barang-barang yang aku cakap tadi. Kontak tak kira kotak? Kotak belum kira lagi kan? Kotak belum kira lagi kan?
Sorry ah, I buat vlog untuk projek kereta ah. Projek kereta tu repair apa semua. So barang lama kasih buang. Eh, Denko tu masih belok lagi ah. Ini benda barang murah lah, boleh dapat lah. Alright guys, so itu sajalah. Bye bye, bye Bima. Sudah berapa? Biasa 10 ni boleh. Boleh. Mau jual ke apa? Ha? Jual ke? Baru ambil. Oh, baru beli ya? Ha. Tapi tak buat ambil lagi, baru tukar belah depan. Iyalah, mau restore balik. Ha. Ha. So kita kasi cantik dulu baru kita buat project next. Ha. Okay, thank you ah. Okay guys, so dah settle. Jom kita ciao, kita pergi tengok tayar pula. Alright, jom. Alright, kita start dulu. Okay bye, terima kasih, assalamualaikum. So guys, jom. Fiz, aku nak tak tolong kau tiup air filter. So aku nak jalan jauh malam ni. Hey. Aku nak jalan jauh malam ni bro. Tapi aku nak tolong, yang paling major aku nak tolong check ni. Tire spare. Ha, tembak angin air filter saja, patut dengan tayar spare. Kena oven. What? Bro, what are you talking about, man? Ah, tak nak. Buat kat sini boleh kan? Tak ada soalan ah. Eh, air filter cabut ah. Ni ada. Alright guys, selesai check spare tayar. Tengah masuk air filter. Alah, you catch. Nice. Jahatnya mulut nak kena cili, cili, cili. Air windshield pun dah penuh. Base. Okay, dah settle dah. Tayar pun dah kilat. Yang ni je hub ni. Aduh, orang curi ke jatuh. Should be tak ada apa-apa lah kot. Okay. So semua barang semua dah ready. Aku tinggal nak balik rumah, nak kemas packing-packing, nak mandi pun semua. And then aku akan terus gerak ke. But sebelum tu korang jangan lupa like, share, subscribe dulu. Gimana, aku pergi mana apa semua. Kemudian. Dan yang paling penting sekarang ni, lepas aku siap-siap, aku nak gerak, aku akan buat vlog sekali lagi. Dan aku akan pergi ambil member aku dekat Rawang. Ajum.